Ribuan penghuni menghabiskan hari-hari mereka terkunci pada peralatan yang dalam bahasa eufemistisnya digelar penahan, iaitu gari yang diperbuat daripada kulit tebal, anak baju kanvas yang besar, sungkup telinga sarung tangan gelang tangan, kunci, tali penyambung dan cadar penahan. Ratusan yang lain terkurung dalam penginapan yang kosong, tanpa katil dan berbau busuk akibat kotoran dan najis. Bilik mereka hanya mendapat cahaya pada siang hari melalui lubang bersaiz setengah inci melalui tingkap yang ditutup dengan kepingan besi, manakala pada waktu malam kegelapan pekat menyelubungi sehingga tangisan mereka tidak didengari langsung melalui dinding dengan plaster yang tertanggal. Gambaran sedemikian mungkin kedengaran seperti babak dalam sebuah filem seram. Namun ia sememangnya benar-benar berlaku di Hospital Sakit Jiwa Bayberry Philadelphia sekitar tahun 1946 seperti yang didedahkan oleh majalah Life. Malah, sehingga ke hari ini, persekitaran tidak berperi kemanusiaan dan kes penderaan pesakit kekal sebagai satu legasi di rumah sakit jiwa yang secara rasminya telah diambil alih oleh kerajaan negeri pada penghujung 1930-an dan digelar Hospital Negeri Philadelphia itu. Wad sakit mental yang mengerikan itu dilaporkan yang paling ganas dalam sejarah. Segalanya bermula pada tahun 1903 sebagai sebuah ladang bekerja bagi beberapa pesakit dengan mental yang kurang stabil. Lama-kelamaan ia berkembang menjadi kampus yang lebih moden dengan pertambahan bilangan blok bangunan. Walaupun pembinaan bangunan-bangunan baru itu berjaya mengurangkan kadar kesesakan di rumah sakit jiwa. Tidak lama selepas itu, pentadbir hospital membiarkan sesiapa sahaja bekerja di situ walaupun tidak mempunyai kelayakan khusus. Asalkan calon tersebut ingin bekerja, maka dia akan terus diambil. Dilaporkan mungkin ramai antara mereka sebenarnya lebih layak menjadi pesakit berbanding pekerja. Oleh sebab kekurangan tenaga kerja, susunan tugasan menjadi begitu tidak tersusun dan kelam kebut. Ramai pesakit yang dibiarkan dalam keadaan telanjang dan tidak dimandikan. Kerja pengurusan penginapan dan penyelenggaran sering tidak diendahkan. Tempat tidur tidak dicuci, lantai melekit-lekit akibat limpahan air kencing. Daripada merawat dan menjaga pesakit, para kaki tangan memilih untuk mengikat mereka. Tambahan pula, Bayberry mengamalkan polisi pintu terbuka bagi residen yang masih boleh berfikir dan bergerak sendiri. Disebabkan itu, ramai yang cuba melarikan diri dari pusat tahanan terbabit. Penduduk di kawasan berhampiran sering menjumpai pesakit yang terbaring di laman rumah. Ada juga pesakit yang berjalan-jalan namun akhirnya membunuh diri sendiri tidak jauh dari kawasan hospital. Pihak atendan juga melakukan penyeksaan dengan cara melilit tualet yang separuh basah ke leher pesakit dan memintal perlahan-lahan sehingga pesakit sukar bernafas selama 15 minit. Perbuatan ini tidak akan meninggalkan sebarang kesan fizikal pada tubuh pesakit. Maka, dengan mudah para penyeksa ini dapat meloloskan diri daripada pihak berkuasa.
Antara penderaan yang paling menyeksakan pesakit adalah ketika menerima rawatan. Sebagai contoh, doktor akan mencabut gigi pesakit tanpa menggunakan sebarang anestetik atau melakukan prosedur lain tanpa ubat penahan sakit. Malah, syarikat farmasiutikal Smith Clean French juga pernah membuka makmal di Bayberry untuk menjalankan penyelidikan dan uji kaji yang dilaporkan sangat meragukan ramai pesakit dipaksa supaya menjadi sukarelawan bagi ujian-ujian dadah ini. Akhirnya, ratusan penghuni hospital sakit jiwa Bayberry menemui maut kesan daripada dadah yang diberikan. Pada tahun 1919, dua pegawai di Bayberry mengaku pernah mencekik seorang pesakit sehingga matanya terkeluar. Kedua-dua pegawai ini menyalahkan gangguan PTSD yang dialami mereka akibat daripada Perang Dunia Pertama. Selepas kejadian itu, mereka bukan sahaja tidak dijatuhkan sebarang hukuman, malah dibiarkan sahaja menyambung tugas di Bayberry. Selain kes kaki tangan membunuh pesakit, kes-kes pesakit berbunuhan sesama sendiri juga banyak dilaporkan. Ini disebabkan Bayberry turut menjadi kediaman kepada penjenayah yang dihantar untuk melalui ujian psikiatri sebagai hukuman menggantikan penjara. Pada tahun 1944, seorang pesakit pernah cuba membunuh menggunakan sudu yang diasah tajam. Menurut Warren Sawyer yang merupakan seorang pembantah ikut nurani serta pekerja di situ, dia pernah menyaksikan seorang pesakit menikam pesakit lain dengan sudu tersebut di bahagian tepi leher sehingga lebih kurang 1 inci ke dalam. Mangsa dapat diselamatkan kerana tusukan sudu itu hanya terkena sipi-sipi dari sahaja dari urat jugulum. Seorang penghuni wanita juga pernah diperkosa, dibunuh serta mayatnya dibuang oleh rakan penghanghi yang lain pada tahun 1987. Para kaki tangan akhirnya menjumpai tubuh wanita tersebut selepas mendapati terdapat penghuni yang membawa giginya ke sana kemari. Sementara itu, dua lagi mayat dijumpai dari tapak hospital pada tahun 1989 selepas penyenggara kawasan membersihkan lalang dan rumput tinggi yang telah memenuhi persekitaran. Salah seorang mangsa tersebut dilaporkan telah hilang selama 5 bulan. Situasi ini menunjukkan tiada siapa yang mempedulikan jika ada mana-mana penghuni yang tiba-tiba hilang dan tiada siapa yang akan berusaha mencari mereka.